Baby bus. Musim panas. Musim semi. Menanam bunga. La 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 la. Musim semi terasa hangat dan ini adalah musim yang tepat untuk menanam bunga. Ayo kita menanam bunga bersama-sama. Ada banyak gulma di tanah. Ayo kita bersihkan dulu semuanya. Bunga apa yang harus kita tanam? Hyacint. Melati musim dingin. Melati musim dingin. Cineraria. Melati musim dingin. Hyacint. Melati musim dingin. Cineraria. Merusak bunga-bunga. Ayo kita usir mereka. Semprotkan cairan nutrisi agar bunga tumbuh dengan baik. Membidik kupu-kupu dan ambillah beberapa foto cantik mereka. Beberapa sayuran seperti paprika, kembang kol, dan brokoli matang di musim semi. Ayo kita gunakan sayuran musiman untuk membuat beberapa makanan untuk piknik. Ayo kita tarik beberapa kembang kol dan brokoli segar terlebih dulu. Brokoli. Ada seekor kelinci yang muncul. Kembang kol. Kembang kol.
brokoli, kembang kol, kelinci nakal, brokoli. Petik dan masukkan paprika ke dalam keranjang yang sesuai. Kita olah bahan-bahannya. Buat burger yang lezat terlebih dulu. Kembang kol, tomat, paprika kuning. Burger nasi akan terasa lebih enak dengan sayuran. Kembang kol, paprika kuning. Ayo kita buat sandwich juga. Brokoli, tomat, paprika hijau. Tambahkan beberapa sayuran ke pizza. Tomat, brokoli, paprika kuning. Makanan sudah siap. Ayo kita berpiknik di hutan dengan teman-teman kita. Pertama-tama, hamparkan selimut piknik di atas rumput. Lalu, keluarkan makanan dan letakkan di atas selimut piknik. Sandwich. Burger nasi, pizza. Waktunya untuk piknik. Ha ha ha!
ganti pakai. Ayo kita bersiap-siap untuk pergi keluar. Ayo kita berganti pakaian musim semi yang cantik terlebih dulu. Yeay, nyaman sekali rasanya memakai pakaian lengan panjang tipis di musim semi. Menerbangkan layang. La 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 la. Cuacanya cerah dengan angin sepoi-sepoi di musim semi, yang sempurna untuk menerbangkan layang-layang. Ayo kita buat layang-layang cantik dan menerbangkannya ke langit. Jenis layang-layang apa yang harus kita buat? Layang-layang burung hantu. Ayo kita rakit rangka layang-layang dengan bilah-bilah bambu terlebih dulu. Bilah bambu yang halus dan lentur dapat dibengkokkan menjadi bentuk yang diinginkan. Bilah bambu cukup ringan, layang-layang dapat terbang dengan mudah ke langit. Lalu, perkuat kertas layang-layang dengan pita perekat. Mana yang harus kita pilih? Wow, layang-layang yang cantik sudah siap. Ayo kita menerbangkan layang-layang. Pegangan untuk menerbangkan layang-layang. Dan layang-layang akan terbang lebih cepat dan tinggi.